Tolak konser Coldplay di GBK, massa granati LGBT gelar demo di Jalan Asia Afrika. Massa Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, granati LGBT, menggelar demonstrasi tolak Coldplay di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Rabu siang. Jangan biarkan Coldplay beserta propaganda LGBT-nya berkeliaran di Indonesia, kata seorang orator di atas mobil komando, Rabu, 15 November 2023. Massa aksi menyebut tak akan tinggalkan tempat aksi sampai polisi membubarkan konser Coldplay yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Rabu malam. Kami tak akan pergi sebelum Coldplay kalian bubarkan, lanjutnya. Demo ini digelar sejak pukul 12.30. Demo diawali dengan pergerakan massa menuju Jalan Gerbang Pemuda, di utara kawasan Gelora Bung Karno, GBK. Namun massa gagal menembus kawasan GBK dari gerbang utara, sehingga beralih menuju simpang Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika. Massa menuntut agar polisi membiarkan mereka menggelar demo sampai konser Coldplay dihentikan. Kita mohon agar polisi membiarkan kita di sini. Yang disuruh bubar itu LGBT, jangan kami yang menolak mereka, kata orator itu. Tak hanya itu, massa meminta agar kepolisian mengajak perwakilan mereka berkeliling GBK untuk memastikan tidak ada propaganda LGBT di lokasi konser Coldplay. Kami minta kepada Pak Kapolda supaya tak ada logo dan simbol LGBT di sekitar GBK, ucapnya.